Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan Suburu Channel. Kita sekarang lagi berada di Pasar Luak Poncol ya guys ya. Tepatnya di lapaknya Bang Subur ya Bang ya. Di sini ada berbagai macam sepatu. Ini sepatunya baru semua ya Bang. Ini sepatunya baru-baru semua guys. Oke, di sini banyak banget pilihan sepatunya ya. Apa saja pilihan sepatunya? Mari kita review guys. Oke guys, ini dia macam-macam sepatunya ya. Kita review nih satu persatu. Tuh, banyak banget pilihannya ya. Tuh, mulai dari sini nih. Ini ada Adidas. Adidas, ini size-nya size berapa ini Bang? 38 ya. Made in-nya made in mana ini? Vietnam ya. Tuh. Oh, Cina Bang, made in Cina. Size-nya 38, Adidas ya. Ini kena harga berapa Bang? 400. Ini cuma 400.000 rupiah. Masih bisa nego? Bisa. Masih bisa nego tuh guys. Masih bisa nego ya. 400.000 rupiah ya. Ini di sini ada Nike SB. SB ya bang ya? Tuh Nike SB. Tuh. Ini size berapa bang? 44 ya. Tuh tapaknya karet guys. Tapaknya karet ya. Tuh cakep banget guys. Tuh. Ini made innya made in mana bang? Made innya made in Vietnam guys. Size-nya 44 ya. Itu ada bonus tali 2 tuh, warna hitam sama putih ya. Size-nya 44, kondisinya baru ya. Include sama ada box-nya ini berarti ya, Bang ya? Ada box-nya nih. Ini kena harga berapa, Bang? 550. Ini cuman Rp550.000, guys. Cuman Rp550.000. Silakan kalian nego ya. Tuh, ini juga ada iPhone. iPhone apa SB nih? iPhone ya. Ini ada AF1 guys, Air Force, Air Force One. Tuh warnanya coklat ya, masih diplastikin tuh. Tuh, cakep guys, kondisinya baru ya. Ini size-nya size berapa bang? 42. 42 ya, 42. Kena harga berapa ini? 750. Ini cuman Rp750.000 guys, AF1 ya, Rp750.000. Silakan kalian nego aja. Tuh, ini ada Nike undercover ya bang ya. Tuh Nike undercover cakep guys belakangnya tuh kayak gitu ya. Tuh ini made innya made in mana bang? Cina. Made in Cina ya? Ya tuh made innya made in Cina, size nya size 42, size nya size 42 bang. Kalau misalnya ada yang nyari size 40 ada nggak? Nggak ada, cuman satu ini aja ya. Oh, berarti cuman satu ini aja guys. Size-nya size 42 ya, undercover. Made in-nya Vietnam, size-nya 42 tuh. Tuh, kondisinya baru ya, mantap. Ini kena harga berapa, Bang? 800. Ini cuman Rp800.000. Tinggal kalian nego aja ya. Ini di sini juga ada Jordan nih, Jordan. Tuh, bahannya kulit Swedia ya, guys ya. Tuh detailnya, guys. Cakep banget guys. Ini size-nya size kecil kayaknya ya bang ya. Size berapa ini bang? Ini size-nya size 39. 39. Insole-nya 25 ya. Tuh. Made in-nya made in Vietnam. Tuh kelahirannya Vietnam guys. Tuh. Cakep ya. Size-nya 39. Ini harganya berapa bang? Ini cuman Rp475.000 guys. Tuh. Rp475.000. Tinggal kalian nego ya. Ini juga ada AF1 lagi nih. AF1 warnanya abu-abu ya. Bahan kulit Swede. Tapaknya karet. Tuh. Cakep banget nih. Tuh. Kalau ini AF1 kena harga berapa, Bang? 400. 400.000 ya. Made in-nya made in mana ini? Indonesia. Made in-nya Indonesia. Size-nya berapa, Bang? 43. Size-nya 43 nih. Size 43 made in Indonesia, harganya Rp400.000. Udah disol juga tuh ya. Tinggal kalian pakai aja tuh. Kondisinya baru. Tuh. Di sini mana lagi ya? Onit suka Tiger. Ini baru, Bang. Oh, second ya. Oh, ini second. Onit suka Tiger. Tuh, kondisinya second ya. Kulitnya tebel bener tuh. Tuh, cakep. Ori ya. Tuh, cakep. Size-nya size berapa ini, Bang? Size-nya size 43 tuh.
size 43 ya, kondisi pemakaian wajar ya. Tuh, cakep guys. Made in-nya made in mana, Bang? Indonesia. Indonesia ya, made in-nya Indonesia tuh. Tuh, made in-nya Indonesia. Kena harga berapa, Bang? 375. Cuman 375.000. Tuh, cakep banget ya. Tebel banget kulitnya. Ini juga ada sepatu futsal ya. Sepatu futsal mereknya Space. Mereknya Space tuh ya. Tuh, warnanya merah favorit tuh. Cakep. Made in-nya mana, Bang? Indonesia, Indonesia. Size-nya 44 ya. Tuh, made in-nya Indonesia, size-nya 44. Ini Space kena harga berapa, Bang? Ini cuma Rp375.000, guys. Tinggal kalian nego ya. Ini apa nih, Bang? Piero ya. Piero, cakep, guys. Piero ya, buat running cocok nih. Tuh. Oh, ini second juga kayaknya. Piero kena harga berapa ini, Bang? Rp375.000 ya. Made in-nya Indonesia tuh. Made in Indonesia ya. Tuh. Indonesia, Indonesia. Size-nya 44, insole-nya 28,5. Harganya Rp375.000. Tinggal kalian nego. Ini di sini ada New Balance. Warnanya biru navy ya. Biru navy, New Balance 247S. Cakep. Ini baru ya, Bang? Nih, kondisinya baru nih, guys. Kondisinya baru. Made in-nya mana nih, Bang? Vietnam ya. Made in-nya, oh, Indonesia, Bang. Made in-nya Indonesia, size-nya 43, insole-nya 27,5. Harganya berapa ini, Bang? Cuman Rp400.000, guys. Kondisi baru ya, Rp400.000. Mana lagi nih, Bang? Ini Sacai. Nike Sacai ya. Tuh, kondisi baru, guys. Made in-nya made in Vietnam, size-nya 43, insole-nya 27,5. Tuh. Nike Sacai ya. Warnanya asik banget nih. Tuh. Ini kena harga berapa, Bang? Ini cuman Rp450.000, guys. Rp450.000 ya. Kalian sudah dapat Nike Sacai itu. Tuh. Cakep. Kalau ini, Bang, Nike apa nih? Nike Sampan ya? Nike Sampan kata orang-orang. Nike Zoom, Nike Sampan. Ini size-nya size berapa, Bang? 45 ya, gede ya. Ini kena harga berapa ini? Rp450.000 ya. Tuh, size-nya 45, made in-nya Vietnam, guys. Tuh. 450, tinggal kalian nego ya. Tuh. Kalau ini apa nih, Bang? Adidas ya? Iya. Adidas apa tuh? Nggak tahu juga ya. Saya juga nggak tahu. Adidas Adiprene kayaknya tuh. Adiprene. Tuh. Adidas Adiprene ya. Tuh ada efek spotlight-nya ya. Tuh. Adidas. Ini size-nya size berapa, Bang? 44 ya. Oh, nggak kelihatan. Oh, di bawah tuh. Size-nya size 44, made in-nya Vietnam. Tuh, kena harga berapa ini, Bang? 500. Cuman Rp500.000. Bahannya kulit Swede ya. Campur kanvas. Tuh, cakep, guys. Tuh, bagi kalian yang mau ya, silahkan datang langsung ke Pasar Loak Poncol atau hubungi Bang Subur tadi ya, Bang. Ini juga ada Jordan, Jordan bonus tali hitam tuh, cakep. Ini size-nya berapa, Bang? 36 ya, size-nya 36,5. Made in-nya Cina. Tuh, bahannya kulit Swede campur kanvas ya, cakep banget Jordannya. Harganya berapa ini, Bang? Cuman Rp450.000, Rp450.000, tinggal kalian nego ya. Ini udah dilengkapin dengan box semua berarti ya, Bang ya? Tuh, lengkapin box semua tuh. Ini di sini juga ada Skechers, Skechers warnanya hitam polos. Ini size-nya berapa, Bang? 41 ya. Made in-nya made in mana nih? Vietnam. Harganya berapa, Bang? Ini harganya Rp375.000 Skechers ya. Tuh. Di mall belum tentu dapat harga segitu ya, Bang ya. Ini ada yang unik nih. Ini sepatu apa nih, Bang? Oh, Skechers juga ya. Skechers juga ya.
Tuh, oh ya, Skechers guys. Nih, size-nya size berapa, Bang? 4142 ya. Ntar diintip dulu. Oh, 40. Size-nya 40, made in-nya Cina tuh. Kena harga berapa Skechers-nya, Bang? Cuman Rp450.000, guys. Rp450.000 ya. Tuh. Tuh, guys. Banyak lagi ya pilihannya ya. Tuh iPhone warna coklat juga ada. Ini sendal juga ada ya. Sendal apa nih, Bang? Oh, sendal Hoka. Kalau sepatu Hoka cakep, Bang. Sepatu Hoka ada nggak, Bang? Belum ada ya. Oh, ini masih sendalnya nih. Hoka ya. Tuh. Tag-nya masih lengkap, guys. Hoka. Tuh. Cakep ya. Ini Hoka kena harga berapa, Bang? Rp350.000 ya. Sendal Hoka, guys. Sendal Hoka ya. Kondisi baru. Harganya Rp350.000 saja, guys. Oh, ini model baru kayaknya nih. Ini Nike apa, Bang? Sacai ya. Sacai. Ada tabungnya juga ya. Wow, kondisinya baru. Nike Sacai. Size-nya size berapa ini, Bang? Size 40. Harganya berapa, Bang? Ini cuma Rp500.000. Size-nya cuma ini doang? Size-nya cuma ini doang ya. Bagi kalian yang mau tuh. Tanya langsung aja sama Bang Subur ya. Tuh. Tuh, cakep-cakep guys. Di sini ada Jordan kulit jeruk juga tuh. Tuh. Kalau Jordan kayak gini harganya berapa, Bang? 4,5 ya. Tuh. Tinggal kalian nego-nego aja. Ini juga ada Adidas nih. Adidas Cloud Foam kayaknya. Adidas Cloud Foam ya. Tuh, harganya berapa ini, Bang? 375 ya. Tuh, silahkan kalian nego-nego aja, guys. 375. Ini juga ada Hoka ya. Warnanya beda dari yang tadi. Warnanya kuning gading ya. Tuh, cakep-cakep, guys. Tuh, masih banyak pilihan yang lain ya. Tuh, di sini juga ada Nike apa namanya ini? Uptempo. Ah, Uptempo, Uptempo. Size-nya size berapa ini, Bang? 36 ya. Harganya berapa? Rp400.000, guys. Tuh. Ini ada apa namanya ini? Yeezy ya, Adidas Yeezy ya. Tuh, Adidas Yeezy. Kena harga berapa ini, Bang? Cuman Rp350.000, guys. Tuh. Bang, kalau misalnya ada yang mau mesen tuh, nomor handphonenya berapa? Sebutin aja. 0895 3831 ya. Dengan Bang Subur ya. Ya. Oke, okay. Bang, thank you atas waktunya ya. Sorry udah ganggu. Moga laris manis dagangannya. Mungkin itu saja review kita di lapaknya Bang Subur ya, guys ya. Tuh, bagi kalian ada yang mau silakan screenshot dan kirim ke nomor handphonenya Bang Subur ya. Oke, okay, akhir kata. Assalamualaikum.